Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima penganugerahan penghargaan Tokoh Waspada Peduli Indonesia Sehat 2020 di Rigel International Convention Center, Medan, Jumat 26 Februari 2021. Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah tokoh yang dinilai peduli terhadap situasi dan aksi menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. Penganugerahan itu juga dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Waspada ke-74 dan launching website waspada.id. Penyerahan plakat penghargaan dilakukan pimpinan umum Harian Waspada, Hajah Rayati Syafrin, kepada Gubernur Nova. Gubernur Nova dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Harian Waspada atas penganugerahan penghargaan tersebut. Gubernur menyebut anugerah tersebut sejatinya adalah milik seluruh masyarakat Aceh. Karena tanpa andil masyarakat Aceh, pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa dalam menjalankan berbagai kebijakan pengendalian dan pencegahan virus corona, ujar Gubernur Nova. Saat ini, lanjut Gubernur Nova, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, kondisi perlahan membaik, ekonomi masyarakat mulai bangkit, dan pembangunan mulai digalakkan kembali. Namun begitu, masyarakat diminta tetap waspada karena pandemi COVID-19 belum selesai. Selain itu, pada kesempatan itu pula, Gubernur Nova juga berterima kasih kepada Harian Waspada dan seluruh media di Aceh yang telah ikut menyukseskan gerakan memerangi COVID-19 di Aceh melalui informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Iriansyah, Gubernur Aceh. Hari ini kita berkumpul di Medan dalam rangka ulang tahun Harian Waspada yang ke-74. Sekaligus tadi ada launching portal berita waspada.id. Nah, serangkaian dengan acara tersebut ada penganugerahan anugerah waspada bagi tokoh-tokoh yang berjasa terutama dalam menegakkan kesehatan masyarakat khususnya COVID. Nah, saya berharap kerjasama pemerintah Aceh dengan waspada, bahkan kerjasama waspada dengan seluruh rakyat Aceh itu terus berlanjut, karena waspada menurut saya adalah satu dari sedikit koran yang masih eksis di Aceh. Oleh karenanya kita punya ikatan batin dengan waspada. Sebagian besar rakyat Aceh kenal betul dengan waspada, dan kami berharap waspada terus eksis, terus jaya, dan tetap ada di hati masyarakat.